Oh, nih, gila. Gemelar ya. Pasang pijat. Gila ya, ini kalian dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coklat toppingnya ya. Kue makan, boys. Kalian bisa lihat toppingnya tuh, coklat atasnya. Dan ini durian. Aku coba untuk yang menu berikutnya. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Hai, kembali lagi dengan aku Bams Marpaung. Kali ini aku mau coba untuk makan es krim. Wow, panas-panas gini makan es krim itu kayaknya enak banget, guys. Jadi kita coba untuk cicipin ya. Nih. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya, like dan share juga nih. Kita coba untuk cicipin yang rasa apa ini ya? Ini kayaknya yang best sellernya ini durian. Tapi ini kalian bisa baca dulu nih. Tuh, nama es krimnya ya. Ini aku makan yang mana dulu ya? Banyak banget soalnya, guys, dikirimin. Widih. Wadidaw. Aku coba yang ini, kayak ini durian ini, guys. Nih. Ini durian. Waduh. Kita coba buka dulu. Wow. Oh, nih, gila. Gemelar ya. Pasang pijat. Gila ya, ini kalian dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coklat toppingnya ya. Kue makan, boys. Kucingnya ikut. Turun dulu. Nanti kita kasih ya. Nah, jadi ini rasa durian. Nyami. Aku pakein aja biar puas ya. Kalian bisa lihat toppingnya tuh, coklat atasnya, dan ini durian. Karena berhubung musim durian, ini rasa durian es krimnya. Aku coba untuk yang menu berikutnya. Nah, kita coba untuk cicipin yang ini dulu, guys. Ini ya. Ini kayaknya coklat gitu ya. Coklat dan krim gitu. Lebih. Tuh. Ini es krim loh. Ini apa es krim? Ini juga enak banget. Mantul, guys. Kalau soal harga, kalian langsung cek aja. Nanti aku kasih nomor WhatsApp-nya dan juga Instagram-nya. Kalau ada ya. Nomor WhatsApp-nya kayaknya ada ini. Jadi, ini cocok untuk di acara-acara pesta, ulang tahun. Karena sekarang kan lagi jarang-jarang acara pesta tuh. Jadi, kalian bisa pesan untuk di rumah. Untuk anak-anak kecil ini biasanya suka banget ya. Jadi, kalian bisa pesan order langsung nanti. Aku kirimin nomor WA-nya di bawah sini. Ya. Jadi, kalian bisa langsung order aja. Terus, kalau soal rasa ini rekomendasi banget ya. Ini kalau dicampur dengan roti lebih enak banget. Tapi aku nggak punya roti. Diginiin aja udah enak. Hah. Iya, apa? Bentuk warnanya enggak terasa kan? Ya, warnanya. Biasanya zat pewarnanya itu kan terasa, kalau ini enggak. Oh, ini enak. Dia pas gitu ya. Ini diproduksi sendiri ya. Nah, aku coba yang ini, guys. Ini yang strawberry dan juga krim gitu ya. Wow. Tuh. Wow. Aku kalau makan kayak rasa kepedesan gitu ya, bukan, padahal enggak.
lebih kepada apa ya? Selera gitu. Gitu. Coklatnya yang bulat-bulat ini ada crunchy-nya gitu. Kruk gitu. Ini untuk anak-anak suka, dan buat kamu yang suka es krim, pas banget ini buat kalian. Ini kurirnya juga ada ya, langsung antar ke rumah kalian. Jadi masa-masa pandemi ini kan jarang orang pesta, jadi jarang didapetin di acara pesta. Biasanya orang-orang pesta banyak yang pesen es krim dengan abang ini gitu ya, dengan es krim ini. Jadi kalian kapan cobanya? Wajib dicoba, karena ini memang beneran enak ya, dan seger gitu ya. Kadang ada es krim yang rasanya berminyak gitu, kalau ini enggak. Ini pas, lembut juga. Terus toppingnya bisa request juga coklat ataukah mungkin kacang ya. Yang rekomendasi sini rasa durian dan rasa coklat ini. Kayak yang ini kan, ini kayak pink, ini pink lebih kepada kayak es doger gitu ya. Strawberry ya. Pasti anak-anak bakal suka lah. Harganya juga terjangkau, guys. Varian rasanya banyak dikirim. Ini strawberry coklat. Ini strawberry cream gitu. Dan ini full coklat. Ini yang strawberry coklat, dan ini yang durian kecil tadi ya. Ini aku dikirimin banyak. Jadi daripada meleleh ya, jadi aku rekomendasikan lagi nih buat kalian semuanya yang mau beli es krim, bisa langsung diantar ke tempat kalian. Langsung aja hubungi nomor di bawah sini, nomor WA-nya ya, langsung aja di order. Karena ini sering dipesan juga di acara-acara pesta ya. Soal rasa, kalian pasti ketagihan. Langsung aja dicobain, karena ini aku udah nyoba ya. Kalian harus coba gitu. Dan aku mau juga buat hashtag nih buat kalian ya. Hashtagnya gara-gara Bams. Jadi biar kalian tahu gitu, gara-gara aku gitu. Gara-gara Bams kalian beli es krim ini ya. Mohon dibantu ya, semoga seru-seruan gitu. Wajib coba, karena ini enak banget. Lagi dah. Ini aku simpan lagi, karena masih banyak lagi untuk nanti malam makan es krim lagi. Waduh, panas-panas dan kepingin makan yang seger-seger, pingin ngekrim gitu ya, makan es krim pakai roti, terus kamu pakai kelapa itu ya, taruh di atasnya gitu, ya enak juga ya. Campur kacang juga enak juga. Wajib dicoba. Oke. Thank you yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk order. Kita saling membantu ya. Karena kan ini lagi pandemi, jadi kita ya saling membantu agar kalian juga bisa merasakan enaknya es krim ini. Aku Bams Mapau. Aku pamit. See you. Bye bye. Assalamualaikum.